Nah, kita bisa naruh motor di sini kalau misalkan pengen jalan-jalan di jembatan ini, cuy. Jadi nggak boleh naruh motor di sebelah sini, cuy. Harus. Oke, balik lagi masih bersama gua Sobrai. Oke, cuy, ini gua lagi di Bendungan Cirata ya, cuy. Itu tuh arah ke Bandung Barat ya, cuy, Cikalong Wetan. Ini gua mau balik ya, cuy, arah ke Cikalong Kulon, cuy. Tadi gua habis ngevlog tipis-tipis di daerah sini ya. Semoga aja dapat sesuatu hal nanti di jalan gitu. Jadi buat kalian yang belum nonton gua pas kesininya, bisa cek aja di video sebelum video ini upload gitu, cuy. Oke, sekarang kita gaskan aja, cuy. Mana kunci motor gua, anjir? Oh ini ya di dalam. Gua lupa anjir kunci motor gua. Gua lupa anjir. Oke cuy, kita gaskan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat pulang ke rumah dan selamat di jalan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke cuy, sekarang kita gas pelas depan aja lah cuy. Ini gua udah dingin motor juga ya. Kita geber lagi. Kita geber lagi si beat ini cuy ya. Gas pelan-pelan aja lah, yang penting mah nyampe lah gua mah gitu aja cuy, karena ini jalanannya jadi banyak jebakan-jebakan lubang gitu cuy, takutnya terjadi sesuatu hal ya. Bismillah aja lah, semoga selamat di jalan dan selamat lagi pulang ke rumah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah yang lebih penting ya cuy, untuk berkendara. Masih banyak orang sih yang pada berwisata ya, karena itu hari Minggu cuy, hari weekend, hari orang-orangnya pada liburan cuy. Ini motor gua aman banget cuy dibawa ke sini cuy, padahal ini lumayan jauh ya, gua muter-muter juga, gua pakai roller 10 gram ini cuy, aman banget cuy. Jadi gua saranin juga sih kalau yang pakai roller 10 gram ya, rekomend banget sih, ditanjakan juga ringan cuy, buat untuk motor Beat FI ya. Ini gua pakai Beat FI starter kasar cuy, bisa kalian aplikasikan lah untuk ukuran roller ini 10 gram cuy. Kita bentar lagi bakalan ke jembatannya cuy ya. Bentar lagi bakalan ke jembatannya cuy. Ke jembatannya cuy. Di depan bakalan ke jembatannya cuy. Kita kalem aja dulu ya. Kalem, kalem, kalem. Slow, slow, slow. Tebing-tebingnya kayak gini ya cuy. Ini cuacanya bener asli, gua nggak bohong sih, maupun ini tuh panas ya tapi adem cuy, karena mungkin efek dari pegunungan ya, nggak tahu juga sih. Yang jelas ini cuaca untuk cuaca dan hawanya gitu cuy, hawanya adem. Nah, kita bisa naruh motor di sini kalau misalkan pengen jalan-jalan di jembatan ini cuy. Jadi nggak boleh naruh motor di sebelah sini cuy, harusnya di sebelah yang harusnya di tempat parkiran yang sudah disediakan oleh petugas ya cuy. Ditaruhlah motor di sana di tempat parkir yang sudah disediakan. Di sini kita bisa jalan-jalan cuy dan foto-foto juga ya. Ini gua nggak foto-foto juga lah karena waktunya mepet banget sih. Ini sudah sore banget. Gua masih jauh perjalanan ke rumah gua gitu cuy. Jadi gua nanti ajalah kalau misalkan bareng temen gitu cuy, ada temen gitu, baru bisa foto-foto cuy. Berhubung ya gua nggak bawa temen, cuman sendirian gini ya, kita pulang aja cuy. Karena ada masih banyak urusan nih cuy gua di rumah cuy. Ini udah mau menjelang sore ya cuy, kita gas pulang aja cuy ya. Jadi buat kalian yang belum nonton video gua nyasar-nyasar daerah sini, bisa cek aja di video sebelumnya cuy, sebelum video ini upload cuy. Banyak banget di sini ya yang buat panorama, yang ya selfie-selfie tipis-tipis ya cuy, mengabadikan momen lah. Karena jujur deh, tempat wisata Waduk Cirata di sini rame, terame lah di sini cuy. Dari pas mungkin Pak Pajar ataupun libur panjang nih, tempat ini jadi rekomendasi banget tempat para wisata sih cuy. Oh, kalem dulu cuy, kita kalem dulu ya, bawa kalem aja cuy, karena jalanannya ya, medannya kita kalemin aja dulu cuy. Kita slow aja dulu cuy. Ini tuh kedepannya tuh PLTA cuy. Nah, bendungannya itu ini tuh air tuh nembus gunung ini cuy, nembus jadi nembus gunung ini ya ke Jatiluhur cuy. Banyak yang nongkrong juga di sini, nembus ke Jatiluhur cuy di sini tuh cuy. Kalem ya, kita kalem dulu cuy, kita kalemin aja dulu.
jalannya banyak lubang-lubang cuy, cuy. Kita kalem aja dulu cuy, duh. Iya, dari tadi jalannya anjir. Jadi bagusnya tuh sebentar, cok. Setelah itu ya jelek lagi, cuy. Jadi harus kalem. Biar enggak kena lubang-lubang yang dapat menyebabkan. Semoga aja gua ini enggak hujanan di jalan ya, cuy. Masih jauh perjalanan, cuy, dari sini. Apalagi gua enggak ngebut ya pakai motornya. Lama lah. Tapi yang jelas intinya gua selamat lagi lah pulang ke rumah gitu, cuy. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jalannya lihat tuh, cuy. Parah banget sih ini untuk jalan. Sikunya kayak gini, cuy. Mungkin kalau malam hari kalian harus bawa temen deh. Jangan sendirian ya. Perjalanan lumayan jauh cuy dari rumah gua ke sini cuy. Asli. Masih jauh ya dari rumah gua, cok. Coba kita kalem aja dulu cuy. Kita kalem aja dulu ya. Asli kalau misalkan bareng temen tuh enak banget ya. Apalagi bawa ciwai gitu cuy. Bisa nongkrong-nongkrong tipis-tipis lah di situ. Bisa nongkrong tipis-tipis ya di situ. Bisa kalem aja cuy. Berangkatnya cuy gua, aduh lupa banget jalan ke sini. Asli seberapa kali gua ya nyasar cuy, salah jalan karena ya ada pertigaan-pertigaan cuy. Ada beberapa pertigaan ya, jadi takut salah jalan dan ternyata yang ada yang salah jalan, ada yang bener gua beloknya cok. Nah kita pelan aja cuy ya. Ini panas banget cuaca tuh. Kedoan banget di cuaca. Kita pelan aja cuy. Kalem, kalem, kalem. Ini gua disimbit, digeber nih bentar. Istirahat bentar langsung geber lagi pulang cuy. Simbit nih. Ini pegunungan-pegunungan ya. Karena saking udah lamanya bertahun-tahun, jadi kan jalan tuh beda, ada beda yang bedanya gitu cuy. Maka dari itu tadi gua kesini banyak yang salahnya jalan cuy. Karena gua nggak pakai map juga ya. Banyak yang salahnya anjir. Udah bertahun-tahun banget gua nggak kesini ya. Baru kali ini lagi kesini cuy. Ternyata capek banget dan melelahkan banget ya untuk perjalanan kesini tuh cuy. Jalannya madodep sekali lah pokoknya. Di sininya mah aman cuy itu. Aman di sininya, cuman ada beberapa lah yang nggak aman gitu cuy. Jalannya banyak lubang, banyak jebakannya cuy. Sekali sih buat yang suka nikung tuh. Buat yang suka nikung gitu. Alah, siap gue. Ngeri kali, kalem. Kita bawa kalem pas tikungan, aduh ada lubang pak. Kita kalem dulu cuy. Ini banyak orang juga ya yang masih pada ngegas gitu ke arah sana cuy.
mungkin nggak orang, bukan orang jauh kali ya, orang-orang sini juga sih, tapi nggak, bukan orang sininya banget gitu cuy. Waduh, 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 waduh. Ngeri, kalem aja dulu cuy. Kita kalem dulu ya. Untuk suasana jalannya kayak gini cuy, seperti ini. Kalau di sininya mah masih bagus tuh, enakan lah ke sini mah masih bagus. Cuman tetap harus hati-hati, takutnya ada lubang-lubang gitu cuy, yang dapat menyebabkan lah. Kalau untuk ramenya sih di sini rame. Kalau untuk siang hari aman lah gitu cuy, nggak takut sendirian juga, karena masih banyak orang yang pada ya berkendara gitu. Kalau malam hari kayaknya aduh, ngeri banget ya di sini. Nah itu PLTA-nya cuy di sini cuy, tenaga pembangkit listriknya cuy di sini cuy. Nah di sini tempatnya. Nah gua nanti tinggal gas apa tuh kelihatan ya cuy di sini. Nanti gua tinggal gas ke Bang Rudi setelah di sini ya cuy. Bertahap dulu ya kita ngegas-ngegas cuy. Ini gua udah keluar dari sini cuy ya, PLTA cuy, tenaga pembangkit listrik cok. Kita pelan aja cuy, mana jalannya tuh, aduh madep sekali nih. Untuk gua ya, motor gua yang ngegas kalau kenceng, waduh gak enak ke nih, jalan jelek, pegel banget asli cok, motor kayak gini ya kalau dipakai jauh. Widih, kita kalem aja dulu ya cuy, kita bawa kalem dulu. Enakan ya tikungannya cuy, lu malu deh sekali lah untuk tikungannya cuy, cuman agak ngeri-ngeri sedap ya, takut ada lubang cuy di depannya. Kita kalem aja nih, aduh terutang kalem aja cuy. Itu di sini masih perkampungan ya, ada tempat lah semacam kayak gini ya, lesehan kayak gini cuy, bukan perkampungan sih, semacam ya. Aduh, ngebuang motor gua eh. Kalem aja dulu, beloknya ngebuang motor gua cok. Kita kalem dulu ya cuy. Anjir, wuhui, asli ini adem ke muka juga cuy, nggak panas gitu, maupun itu cuaca panas banget sebenarnya, asli terang banget nih panas, tapi untuk hawanya itu adem gitu cuy. Apalagi kalau pagi ya, pagi itu rekomend banget sih. Aduh, kita gas lagi cuy. Aduh, ya itu banyak banget di sini tempat kulineran lah, yang salah satunya gua tunjukin kalian bisa kunjungin aja gitu cuy. Gua nggak main kelesehannya ya, karena waktu tidak memungkinkan gitu cuy, harus bawa temen, baru rekomen banget sih. Itu lewat pegunungan cuy, jadi lewat gunung gitu tuh cuy, lewat gunung ya. Nah jadi gua suka ngevlog ke dermaga waduk Canghari Coklat. Nah itu tuh sama nembusnya ke sini cuy, waduknya tuh cuy. Jadi pan dibagi ya, dibagi waduk Cirata itu dibagi beberapa ini tempat gitu cuy. Jadi kesininya ke Pulau Karta,
ke Bandung Barat yaitu Cikalong Wetan ya. Cikalong Wetan, Cikalong Kulon dan Cianjurnya itu Mande cuy ya. Gua Mande yang suka gua ngeplong gitu. Nah, itu di situ cuy. Ke situ di baginya. Tadi juga ya gua sempat ngumpul ke dalam sana bisa ketembus ke jalan apa Ciranjang mungkin ya ke Sasaka Jamandala. Nah, itu bisa cuman gua enggak bablasinnya karena kejauhan juga euy. Waktunya lah. Jadi gua terpaksa enggak nyampe ke sananya gitu. Cuy. Jalannya juga aduh jelek banget anjir. Banyak lubangnya ya ngeri. Jadi ya gua memutuskan untuk pulang aja gitu, cok. Ngeri euy jalannya. Kalem aja dulu euy. Kalem, kalem, kalem. Slow, slow, slow. Anjir kalau nongkrong di situ sendirian sepi gini cuy, harusnya ngegas kali cuy, cuman ngeri-ngeri sedap ya jalannya, takut cuy serba salah jadinya. Kita santai aja lah, bismillah aja ya cuy ya, semoga selamat pulang ke rumah gitu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Gak ada perkampungan cuy, jadi perkampungannya tuh masih jauh. Waduh, perkampungannya masih jauh cok. Masih jauh ya perkampungannya. Perkampungannya masih jauh dari sini cuy. Kalem, kalem, kalem. Harus kalem, kalem, kalem. Nah, ini ada perkampungan nih di sini cuy. Ini ada perkampungan ya. Lagi cuy, belum ada perkampungan ya, gua mau istirahat dulu gitu cuy, pegel tangan gua pegel cok, cuman ngeri sedap nih istirahat di sini nih cuy. Untuk perjalanan gua kali ini sedikit cukup melelahkan ya cuy. Tadi gua geber terus cuy, istirahat cuman bentar ya, gua gaskan lagi untuk pulang gitu cuy. Gua geber lagi cuy karena waktu ya, kalau misalkan gua nggak geber pulang gua takut kemalaman dari sininya, karena takut tuh jalannya kalau malam kayak gini tuh, jadi ngeri-ngeri sedap sih.
juga belum nyampe pertigaan yang arah-arah ke sini nih. Gapura juga gua belum nemu nih. Belum nemu gapura, cuy. Banyak nikungnya di sini, cuy. Makanya buat yang suka nikung, rekomend banget, cuy. Kalau yang suka nikung, cuy.